Dan kita ke Serolangun pemirsa, PJ Bupati Kabupaten Serolangun Bahril Bakri memimpin langsung upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 tahun di Serolangun, pemerintah daerah bersama Forkopimda menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun RI di lapangan Gunung Kembang, Serolangun. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun RI sendiri dipimpin langsung oleh PJ Bupati Serolangun, Bahril Bakri, sebagai pembina upacara. Kegiatan berjalan dengan khidmat, di mana pengibaran bendera merah putih berhasil dan sukses dikibarkan oleh para pasukan pengibar bendera yang sudah sejak lama mempersiapkan diri. Pengibaran bendera merah putih yang juga merupakan bendera duplikat dari bendera pusaka tersebut, menurut PJ Bupati, langsung diberikan oleh negara ke setiap daerah. Sehingga suatu kebanggaan jika di hari ini bendera tersebut sukses berkibar di Serolangun. Selain itu, dalam Hari Ulang Tahun Kemerdekaan kali ini, dirinya mengajak seluruh masyarakat agar dapat terus meneruskan cita-cita para pendiri bangsa untuk terus membangun negeri serta mensejahterakan masyarakat. Selama tahun kita sudah merdeka, mari kita bersama mengisi kemerdekaan ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Kabupaten Serolangun. Kita tinggal hanya mengisi, ya. Kita tinggal hanya membangun, ya. Semuanya sudah disiapkan. Ya. Alhamdulillah kita generasi penerus mengisi dan membangun Indonesia ini, ya. Termasuk Serolangun yang kita cintai. Surya Abadi, Jambi TV.